Pemerintah Uni Emirat Arab memutuskan menyematkan nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi nama sebuah jalan di Abu Dhabi. Penamaan tersebut merupakan bentuk penghormatan pemerintah Uni Emirat Arab kepada Joko Widodo. Jalan Presiden Joko Widodo atau Presiden Joko Widodo Street ini menjadi salah satu bentuk hubungan baik Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, jalan itu diresmikan pada 19 Oktober 2020 silam. Keberadaan jalan ini menambah daftar jalan bernama tokoh Indonesia di luar negeri. Sebelumnya, nama Soekarno juga telah digunakan sebagai nama jalan di Rabat, Maroko. Ada pula jalan Muhammad Hatta di Harlem, Belanda. Nama Raden Ajeng Kartini juga diabadikan dalam sebuah jalan di Amsterdam. Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama. Ruas jalan tersebut membelah Ethnic atau Abu Dhabi Exhibition Center dan Embassy Area. Jalan ini terletak di Al Raudah, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Lokasi Jalan Presiden Joko Widodo berjarak sekitar 10,3 km dari kantor Kedutaan Besar Indonesia di Abu Dhabi atau sekitar 11 menit perjalanan menggunakan mobil. Jalan Presiden Joko Widodo menghubungkan Jalan Rabdan dengan Jalan Tun Al-Kubra. Keberadaan Jalan Presiden Joko Widodo di kawasan utama Abu Dhabi menjadi simbol kedekatan Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Pada tahun 2020, peresmian jalan tersebut dilakukan oleh Khairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zaid Al Nahyan. Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab serta sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab dan Abu Dhabi Municipality juga menghadiri acara tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!